kalau kau udah salah jangan nyari ininya lah, jangan nyari ngelaknya lah gitu. Iya saya bener ya, tapi kan nggak bisa sekarang. Ya nggak bisa sekarang, gua paham. Bawahnya lah pak. Ini penyok ini hitungannya nih. Maksudnya kena tikam gitu lah. Terus aduh ceritanya. Gak tau gue lagi itu aja, terus gue ngerentuk. Meleng ya? Iya. Lecet gak bang? Lecet ya? Lecet. Ini saya kalau patah sih pecah sih enggak, cuman kayak ketekan gitu kan. Coba aja ya. Tapi itu gak apa-apa sih yang depan. Ya gak apa-apa mobilnya kayak begini. Iya lagi meleng. Kalau udah depan tuh gak keren lagi. Dan itu baru kaget ya? Iya. Gak apa-apa, karena ini udahnya ya. Iya, ya kayak bodinya tuh kayak ketekan gitulah. Enak banget ya, enak ini. Cuman kok suaranya mantep juga. Gitu ya? Iya. Ada aja. Ya, ya. Hati-hati, ada aja sumurnya kan. Yang penting dingin tadi, gak usah langsung emosi gitu. Iya. Main di jalan kan. Tapi nggak ada yang lepas kan pak? Kalau oh, dalamnya nggak tahu. Pasti gitu sih. Ini aja lah. Kayak kan top di nah, sini. Nah gini. Cukup, iya. Nah nggak tahu bawa bawa sini. Entah lah. Ini dia kedorong ini. Aduh. Di kantor pak, apa gimana? Apa? Di kantor? Bukan mobil. Ngomongin lo masnya, mobil pribadi. Itu gimana ya bang? Ya yang jelas ini pasti agak. Enggak sih bang, cuma ini doang nih, agak ini aja. Ini yang kedorong bawah. Dalam loh ini kentop ini ya. Nah itu ini ke dalam bodinya baru kelihatan sekarang tuh. Oh yang ini juga tuh, ini baru ini yang keras itu yang ini loh. Nah udahlah banyak yang mana ya. Hah? Ya enak ini. Males gue yang katanya udahlah tapi udahlah daripada itu. Top tarik pakai ini apa? Iya. Iya. Yang penting nggak lecet kan? Lecet aja. Ya, benerin itu sama. Tadi gua. Emang suaranya keras sih.
stop aja, mundur loh. Kalau pencetnya itu nggak bunyi berarti kena. Ribut aja. Pak, naik lu, Pak. Berapa kayak gitu kira-kira? Ya kalau lu ngecek, iya ngitung 1 titik 300. 1 titik 300. Ada asuransi 2,5. Masa enggak ada asuransinya? Enggak, Mas. Biasanya kalau di asuransi, nah maksudnya gini aja, Bang. Gua nggak bisa matok nih, cuman kalau lu ada kenalan tempat ngebenerin nggak apa-apa, di mana gitu aja mancingnya. Iya. Gua nggak berani matok nih bang, takut kegedean lu nggak enak gua gitu kan. Cuman ya gua maunya ya kondisi mobil ya normal seperti sebelum kejadian gitu aja. Iya, oke oke. Karena kalau kita matok dia nawar. Ini gua nggak ngerti nih ya, maksudnya tadi ketekan itu bisa apa enggak?
soalnya agak. Kalau pengancing apa enggak, Bang? Kalau ngancing bisa, bisa ngancing, Bang. Cuman kan masih ada ininya gitu. Apa ya? Ya kalau ada yang pecah pasti enggak bakal kuat. Itu. Saya foto ya. Coba aja dulu di Antasari itu, kalau misalnya di situ agak mahal, Abang ada kenalan agak murah dengan di sana kan, gitu kan. Ya udah. Ya. Ini permasalahan kita stop sampai sini dulu. Intinya tadi yang rusak-rusak udah dilihat ya. Ya. Ini kok yang goris itu bukan. Ya. Ini yang ini kompor ini kan. Kita cek kunci ini sama depan ini dan itu aja. Jadi ya, hitungnya kurang lebih 4. Oh, ini emang lepas. Udah enggak usah dihitung. Udah itu aja. Udah kan ya. Ya. Kalau misalnya di depan ada kenalan yang lebih murah lagi. Oh, ya kalau saya aja di sini lebih murah gitu, Bang. Pilihannya ya, cuma yang di bawah playover itu sama di Asba motor itu samping pom bensin. Tapi di sana biasanya kalau udah deket terbagi. Ada SIM enggak? Ada. Ada. Ya ada. Ini tuh lamun apa, Didin? Enggak, gua tuh ngeli ngebaca itu tuh apa? Kalau depan duduk aja. Lamun. Ada ya, saya. Pemikirin THR ta. Saya bilang ibu nih. Kontak aja, Bang, kalau misalnya ada gaya yang murah ya. Problem ibu nih kamu buatnya. Nah, ada yang murah lagi gitu, Bang. Di sini lebih murah nih gitu kan. Iya, ya. Tapi jangan murah-murahan. Murah standar lah ya. Iya, standar gitu. Iya, ya. Yang penting baik lagi gitu kan. Heeh. Kerja pertama, guys. Cuman ya biasa aja sih sebenarnya. Karena gua